Hasil seleksi penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di Merangin Selasa siang akhirnya diumumkan. Pengumuman kelulusan siswa baru ini mendapat pengawalan khusus pihak Polres Merangin. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kekisruhan jika ada siswa yang tidak lolos. Pantauan JEK TV, pengumuman kelulusan di beberapa sekolah terlihat aman. Tidak ada protes yang dilakukan oleh orang tua siswa yang anaknya tidak lolos. Hal ini dikarenakan dalam menentukan kelulusan siswa pihak sekolah memprioritaskan jalur lingkungan atau sistem rayon. Prestasi. Kemudian yang zonanya. Oh, zona. Yang dekat. Dekat-dekat dengan lingkungan sekolah. Kemudian rayon. Rayonisasi. Tidak boleh lupa kalau rayonisasi. Kemudian zonanya. Hari ini kita mengamankan kelulusan siswa yang baru masuk untuk SMP 4 Merangin. Seperti apa kondisinya? Jadi kondisi ini memang para orang tua dan calon siswa ramai-ramai melihat untuk pengumumannya. Dan sejauh ini tidak ada komplain dan semua aman. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.